Selamat datang lagi di channel Masuk Paiko Channel. Nah, kali ini saya kedatangan Saklar Sen Biza Hazard ya, PNP ke motor Beat Deluxe atau Beat Street tahun 2020 sampai tahun 2023. Nah, ini pemasangannya plug and play PNP, jadi nggak bongkar body atau nggak ngerubah kabel, jadi langsung tempel ke soket. Penampakannya seperti apa? Mari kita unboxing. Nah, mari kita bandingkan Saklar ori dengan Saklar yang Sen Biza Hazard. Jadi Saklar ori juga tapi dia yang Biza Hazard ya. Nah, ini penampakan yang orinya. Nah, ini penampakan yang Biza Hazard ya. Pemirsa bisa lihat lagi, ini yang Hazard itu ada logo segitiganya. Kalau yang tidak bisa hazard, dia cuma bisa kanan kiri ya. Nah, ini ukurannya sama ya, jadi PNP ini ukurannya yang 3 cm ya. Jadi kalau kalian belinya yang lebih 3 cm itu harus dimodif. Jadi ini ukurannya 3 cm. Nah, langkah selanjutnya cara membuka saklar orinya itu bisa dari sini atau dari sini, dicongkel pakai obeng min. Nah, siapkan dulu obeng minnya. Nah, tapi jangan dicongkel ya, kalau dicongkel kanan kiri di sini dia nanti akan merusak ini dudukan kanan kirinya agak longgar dan soket yang di dalam itu nggak bisa dikeluarin soalnya lubangnya agak kecilan. Jadi antisipasinya kita harus bongkar baut 2 yang di belakang yang ini. Nah, ini bautnya 1 dan yang kedua lagi di bawah. Nah, yang ini. Jadi atas bawah ya bautnya. Nah, ini posisi baut atas bawah sudah saya kendorin, tinggal buka aja. Nah, ini penampakannya, dia soketnya ada 3 ya, ada 3 soket, jadi dia langsung udah PNP, plug and play, tinggal masukkan. Nah, cara melepas soket yang originalnya, dia ada samping kanan kirinya ada dudukan ya, jadi harus pakai obeng min kanan kirinya. Nah, ini kanan kirinya udah copot, pakai obeng min. Nah, kita tarik. Nah, copot. Dan ini perbedaannya, sama persis ya. Jadi tinggal plug and play. Mari coba kita pasang. Nah, ini udah masukin soketnya, udah PNP. Nah, mari kita masukin soketnya lagi. Nah, kalau sudah masukin soket, kanan kirinya sudah ngunci. Mari kita masukkan lagi ke sini. Jangan lupa baut atas sama bawahnya kencengin ya. Nah, ini udah terpasang ya. Posisinya sudah sama persis kayak orinya, kanan kirinya pas banget. Jadi tinggal kita nyalain
Coba. Send ke kiri. Oke, send ke kiri, nyala ya. Kita matikan, tekan tengah lagi. Send ke kanan. Nah, nyala ya. Tuh. Dan kita matikan. Nah, caranya kita nyalakan hazard, kita harus tekan salah satu ke kiri atau ke kanan dulu, terserah bebas. Ke kiri. Ke kiri. Nah, lalu kita tekan ke kanan sampai ujung ya, 12. Nah, tuh hazard nyala. Tuh. Alis masih tetap nyala running ya. Nah, cara mematikan lagi tekan tombol tengah aja. Kiri. Nah, kiri normal. Kanan. Nah, langsung hazard. Kalau matikan tekan tombol tengah. Oke, sip. Oke, sekian tutorial dari saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Sampai jumpa kembali di channel Masuk Pak Eko Channel. Sampai jumpa, dadah. Bye-bye.